Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 22 sampai 24. Nah, ini terjemahannya. Nah, pada halaman ini kita akan mempelajari bagaimana mengekspresikan ya tentang expression dari opini dengan general point of view. Artinya menurut pandangan umum. Ya, sebelumnya di video sebelumnya sudah disampaikan ekspresi dari penyampaian opinion berdasarkan personal point of view. Nah, pandangan pribadi secara pribadi. Nah, ini dengan general secara umum. Nah, ini kegunaannya. Nah, ekspresi-ekspresi di bawah ini digunakan untuk menunjukkan pendapat umum, ya, poin pandangan secara umum. Nah, pandangan secara umum ini membuat keseimbangan dalam penulisan dan juga membantu mengurangi pernyataan absolut. Barangkali ini kesan keegoisan akan berkurang. Nah, lanjut, ini dia ekspresi-ekspresi yang disampaikan. Ya, contoh-contohnya masih banyak yang lain, tapi kebanyakan ini yang dipakai. Nah, kebanyakan orang tidak setuju. Nah, sebutkan apa ketidaksetujuannya. Hampir setiap orang, ya, ini artinya. Ada orang mengatakan bahwa, ya, ada yang beberapa orang percaya. Tentu saja banyak pendapat atau argumen, ya, argu. Secara umum ini dapat diterima. Ya, umumnya tidak setuju dengan, ya. Mayoritas setuju dengan. Kadang-kadang ini diragukan, ya, dipertimbangkan atau ditanya, ya, argumen. Ya, ini consider, ya, consider ini dipertimbangkan, ini dipertimbangkan. Sementara beberapa orang percaya titik-titik, ya. Nah, ini clue, ya. Did you know? Apakah kamu tahu? Kamu bisa setuju atau tidak setuju tentunya dengan sebuah opini, ya. Sepanjang kamu punya alasan terhadap opini kamu itu sendiri. Artinya opini, kalau setuju, opini yang mendukung ketersetujuan tersebut, begitu juga sebaliknya, kalau tidak setuju, apa opininya atau pendapatnya. Nah, ini kalau menyampaikan setuju dengan sebuah pendapat, ya, opini. Berikut ini beberapa ekspresi yang digunakan untuk menyampaikan kesetujuan dengan sebuah pendapat. Nah, ini sangat benar. Saya setuju dengan pendapat ini. Saya tidak bisa lebih menyetujui lagi. Ya. Saya setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Tetapi pernahkah kamu? Nah, tentu saja, saya setuju, tidak pernah terfikirkan oleh saya hal itu. Saya tidak setuju juga. Nah, saya juga tidak. Kalau ini digunakan untuk seandainya ada orang yang menyatakan tidak setuju dengan sesuatu. Nah, kamu juga setuju dengan pendapat orang itu. Maka digunakan neither do I, ya. Jadi setuju terhadap ketidaksetujuan orang tersebut. Ini poin yang bagus, ya.
Saya berpikir seperti itu juga. Nah, ini ekspresi yang tidak setuju dengan sebuah pendapat. Bagaimana cara mengekspresikannya? Ini dia. Maaf, saya tidak setuju dengan kamu. Saya tidak yakin untuk setuju dengan kamu. Saya tidak setuju dengan kamu. Saya khawatir saya harus tidak setuju dengan kamu. Saya tidak percaya hal itu. By this mean, dengan ini maksudnya, saya tidak setuju, ya sama. Saya pikir kamu salah. Ini sama sekali hal yang tidak sama. Justified. Nah, ini tidak bisa dibenarkan untuk mengucapkan seperti itu. Nah, saya tidak mempertimbangkan bahwa. Nah, saya tidak berkata saya setuju dengan ini dan inilah alasannya. Nah, tuh ini tip lagi ya. Pendapat dapat diekspresikan menggunakan kata kerja mental seperti belief, berpikir, belief percaya ya, berpikir, ragu, berasumsi, merasakan, dan sebagainya. Lanjut ke halaman 24. Nah, ini contoh-contoh dari pendapat. Nah, kita lanjut ke contohnya ya. Nah, saya rekon memperhitungkan dia telah dibully di sekolah. Ya, sejujurnya saya tidak pernah terpikirkan bahwa bully itu sudah sangat umum di sebagian besar sekolah. Saya percaya bully itu praktek yang tidak dapat diterima sama sekali di sekolah kita. Saya tidak convinced, tidak yakin ya, bahwa mayoritas orang tidak peduli terhadap masalah ini. Nah, ini contoh dari bagaimana cara menyatakan setuju dan tidak setuju dengan sebuah pendapat. Nah, ini pernyataannya, dan ini pernyataan setuju, dan ini tidak setuju. Nah, merokok harus dilarang di tempat-tempat umum. Nah, kalau setuju, saya sangat setuju dengan merokok itu tidak harus dilarang di tempat umum. Maaf, tetapi saya tetap untuk tidak setuju dengan kamu tentang masalah ini. Bully ya sudah sangat umum di sekolah, di kebanyakan sekolah. Saya tidak bisa lebih setuju dengan kamu. Artinya dia setuju ya. Saya pikir ini tidak bisa, ini akan salah jika disamaratakan, digeneralisir ya, disamaratakan. Wanita harusnya tidak bekerja. Saya berpikir seperti itu juga. Wanita harus tinggal di rumah dan merawat anak-anak mereka. Saya khawatir saya harus tidak setuju dengan kamu tentang hal ini. Seri Harry Potter kalian tahu ya, film ya, film seri ya. Seri Harry Potter
jauh lebih baik daripada seri Twilight. Ya, saya setuju. Seri Harry Potter lebih baik dan alur ceritanya dibangun dengan sangat baik. Saya tidak bisa justified ini, artinya adalah membenarkan. Ya, saya tidak bisa membenarkan karena keduanya memiliki plot yang berbeda. Alur cerita ya. Game online harus dilarang. Sangat benar. Ini bisa menjauhkan siswa dari belajar. Saya tidak setuju dengan kamu. Ini adalah venue, itu tempat atau lokasi ya. Ini adalah tempat bagi pelajar untuk meningkatkan keahlian mereka. Mungkin keahlian bermain game ya. Nah, itu alasan untuk yang tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan ini. Nah, barangkali itu saja dulu untuk terjemahan kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Sampaikan kepada guru dan teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.